dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang kepada para guru, ibu bapa dan istimewa kepada murid-murid di seluruh negara kerana meluangkan masa mengikuti kelas tuition percuma Bahasa Melayu SPM pada petang ini. Baiklah, selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber dengan usahasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum kita memulakan kelas, terlebih dahulu marilah kita membacakan Umul Kitab Al-Fatihah agar kelas kita ini diberkati dan berjalan dengan lancar, ya. Baik, kita bacakan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, apa khabar semua anak-anak didik? Diharapkan semua yang hadir berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada petang ini. Saya Cikgu Zurina bertugas sebagai moderator pada petang ini. Baiklah, pada petang ini kita akan bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Nas Adilah dari Sekolah Menengah Permai Indah, Pulau Pinang, ya. Baik, hari ini Cikgu Nas Adilah akan membincangkan tajuk yang penting dalam Bahasa Melayu KSSM, Kertas 2, ya, iaitu bahagian B, Pemahaman Petikan Umum, ya. Baiklah, bersama-sama kita juga pada hari ini ialah Cikgu Bahasa Melayu yang lain, ya, iaitu yang pertama Cikgu Syakirin. Apa khabar Cikgu Syakirin? Baik, baik, baik. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ialah Cikgu Ju, ya. Dengan panggilan Cikgu Ju. Apa khabar Cikgu Ju? Hey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, baik, ya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kelas bermula, Cikgu ingin mengingatkan semua, ya, yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian, ya, untuk tontonan umum. Baiklah, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Sila fokus pada isi pelajaran, ya, yang akan disampaikan oleh Cikgu Nas Adilah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, Cikgu serahkan kelas ini kepada Cikgu Nas Adilah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar semua? Anda semua sihat ke hari ini? Okey, bersama-sama Cikgu yang menemani Cikgu petang ini, Cikgu Zurina, Cikgu Ju dan Cikgu Syakirin sebagai control host kita pada petang ini. Okey, anak-anak yang di luar sana, okey, sebelum kita mulakan kelas, okey, eloklah kita buat sesi pengenalan dulu. Okey, anda semua typekan nama anda dan anda dari sekolah mana. Saya nak tengok. Okey, berapa orang yang bersama kita petang ini? Okey, typekan nama dan anda dari sekolah mana. Okey, saya nampak tu ada Eng Chaying, Lin Sok Teng. Okey, typekan nama anda dan nama sekolah. Okey, boleh ajak lagi kawan-kawan. Okey, join kelas kita pada petang ini. Okey, Basri, sihat cikgu. Okey, bagus. Okey, Najma Aina, sihat. Okey, semua sihat. Okey, ya, typekan nama dan nama sekolah anda. Eng Chaying, SMK Kampung Baru. Kampung Jambu. Jason, SMK Serin Imran. Okey, lagi-lagi. Okey, kita ada Ling Sing Ting dari SMK Tinggi Kuching. Cikgu, kita ada seluruh Malaysia ni. Kuching Sarawak pun ada.
Okay. Nur Kamalia Kristina, SMK Permai Indah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Kamalia. Okay, ni anak murid saya ni dari sekolah saya dan kelas cikgu mengajar bagus. Dia follow cikgu daripada kelas sekolah sampai ke alam maya pun dia follow cikgu. Bagus Kamalia. Okay, lagi-lagi? Ada lagi? Ramai ni cuma dia tak type ni. Jevasri SMK Datuk Haji Abdul Samad. Ayah cikgu nama Abdul Samad ni. Ada sekolah punya screen lah. SMK Datuk Haji Abdul Samad. Haji Asri. Okey, lagi kita ada Lin Sok Ting, SMJK Chung Hua, KS Selangor. Ang Chayau, SMK Sri Kota. Okey, lagi-lagi. Typekan nama anda dan anda dari sekolah mana. Okey. Sebelum kita teruskan kelas, okey, sambil-sambil anda typekan. Okey, untuk kelas hari ini kita panitia bahasa Melayu yang diketuai oleh Cikgu Syakirin, ha, ada bersama kita di konti. Okey, akan bersiaran setiap hari Ahad jam 5 petang untuk bahasa Melayu SPM. Okey, setiap hari Ahad jam 5 petang untuk Bahasa Melayu SPM. Okey, untuk hari ini saya akan fokuskan untuk kertas 2 bahagian B dan soalan 6. Okey, kita akan fokuskan soalan 6. Okey, Pravin Kumar SMK Bandar Banting. Okey, selamat datang kelas kita pada petang ini. Okey, kita akan fokuskan bahagian B soalan 6 iaitu bahagian pemahaman petikan umum. Okey, sebelum tu anda boleh dengar suara Cikgu Nas dengan jelas ke? Typekan di ruangan komen. Suara Cikgu jelas tak? Okey, Muhammad Zulkarnain SMK Balai Besar. Okey, Pravin Kumar SMK Bandar Banting. Okey, Najma SMK PP18 apa ni? PP18. Okey, Encai kata jelas. Okey, saya teruskan. Okey, Zulkarnain jelas. Okey, kita tengok pemahaman petikan umum. Okey, untuk kertas 2, markah diperuntukkan 100 markah. Okey, banyak tu anak-anak ke 100 markah ni. Okey, untuk bahagian B pemahaman 35 markah. Okay, untuk soalan 6 petikan umum dan soalan 7 petikan sastra membawa 25 markah. Dan untuk bahagian B pemahaman ni ada soalan 8 novel 10 markah. Tapi untuk hari ni saya nak fokuskan soalan 6 sahaja. Okay, saya nak fokuskan ni soalan 6 petikan umum, pemahaman petikan umum. Okey, untuk kertas 2 bahagian B masa yang dicadangkan 60 minit. Jadi anda kena bijak membahagikan masa untuk menjawab keseluruhan soalan yang ada. Okey, kita akan fokuskan soalan 6 dan untuk petikan umum. Okey, untuk kamu tengok dari sini, soalan 6 dan 7 membawa 25 markah. Sama ada kalau soalan 6 ni 12 markah, soalan 7 13 markah. Kalau soalan 6 13 markah, soalan 7 12 markah. Jadi pimai-pimai 25 markah untuk soalan 6 dan soalan 7. Betul kan Cikgu Zerina? Ya, betul. Okey, kita teruskan. Okey, panduan menjawab soalan petikan umum. Okey, bagi anak-anak yang tingkatan 3 naik tingkatan 4. Okey, saya difahamkan ada yang rasa cikgu tak boleh move on lagi dengan tingkatan 4 ni cikgu, tingkatan 3 ni duk rasa macam tingkatan 3 ni. 2020 COVID punya hal kan. Ha, dia orang tingkatan 3 tak ambil PT3, PT3 dah melangkah ke tingkatan 4. Jadi untuk tingkatan 4 bermula tahun 2021 format baru pentaksiran bahasa Melayu. Okey, saya minta anda kuasai format
Okey, yang ni soalan dari Ling Singing. Okey, dia kata, cikgu, format soalan ni berdasarkan KSM atau KBSM? Okey, yang ni saya ajar hari ni untuk format KSSM. Okey, terima kasih Najma Aina. Okey, kita dah tak fokus lah yang KBSM, kita akan fokuskan KSSM. Okey, panduan menjawab soalan petikan umum. Okey, yang pertama, calon akan diberikan dua atau tiga bahan sumber. Okey, dia akan bagi bahan satu, bahan dua ataupun bahan satu, bahan dua, boleh jadi juga bahan tiga. Okey, sama ada dua atau tiga bahan sumber. Okey. Yang kedua, petikan soalan mengikut tema dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, petikan dia berdasarkan di SKP. Okey. Okey, yang ketiga, bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk sama ada berita, rencana, jadual dan lain-lain. Dan sumber pula sama ada dari majalah, dari internet, ensiklopedia dan lain-lain. Okey, ini bahan-bahan untuk bahan satu, bahan dua dan bahan tiga. Okey, seterusnya. Yang keempat, pecahan soalan tidak ditetapkan. Apa maksud tidak ditetapkan? Okey, maksudnya pecahan soalan ni tak tetap. Okey, dia boleh jadi, okey, soalan tu, okey, pecahan soalan boleh terdiri pada tiga atau empat soalan. Tengoklah, sama ada soalan tu ada tiga ataupun empat soalan. Yang tadi bahan, sama ada bahan satu, bahan dua ataupun bahan satu, bahan dua, bahan tiga. Sekarang soalan pula sama ada dalam setiap bahan tu dia tanya tiga soalan ataupun kadang-kadang ada juga empat soalan. Okey, seterusnya. Okey, pecahan soalan yang kelima. Yang pertama, soalan satu biasanya dia akan tanya maksud literal. Okey, apa maksud literal? Dia akan tanya maksud rangkai kata ataupun frasa. Itu untuk soalan satu. Okey, soalan dua, dia akan tanya beza banding semua bahan. Okey, pemindahan maklumat. Okey, untuk beza banding ni, sekiranya dua bahan, okey, kalau dia bagi dua bahan, maka dua-dua bahan mesti ditanya dalam soalan. Okey, sekiranya tiga, okey, sekiranya tiga bahan diberikan, maka ketiga-tiga bahan perlu disentuh dalam soalan. Jadi awak kena pastikan kalau ditanya bahan, dia bagi bahan satu, bahan dua, okey, kena akan ada soalan disentuh bahagian satu dan bahan bahan dua. Kalau dia bagi tiga bahan, tiga-tiga bahan tu kamu kena sentuh. Okey, seterusnya. Soalan tiga, pemikiran kritis ataupun kebat. Okey, kata kunci diberikan sama ada faedah, faktor, kesan ataupun langkah. Okey, soalan keempat, penyelesaian masalah. Ini memang kebat betul lah. Okey, tindakan yang perlu diambil terhadap sesuatu ataupun cara seseorang menyelesaikan sesuatu masalah yang dikendaki dalam soalan. Okey, jadi soalan satu dia tanya soalan maksud. Soalan dua dia akan tanya banding beza dua-dua bahan. Kalau dia bagi dua bahan, dia akan bandingkan bahan satu dan bahan dua tu. Kalau soalan tiga dia akan tanya pemikiran soalan kebat. Soalan empat, soalan penyelesaian masalah. Okey, jelas ke setakat ni? Cuba typekan di ruangan komen. Jelas ke penerangan cikgu setakat ni? Kalau saya laju, beritahu cikgu, laju sangatlah. Okey, boleh follow, boleh ikut cikgu setakat ni?
Okey, kita nak teruskan. Okey, bagus dia Basri kata jelas cikgu. Okey, seterusnya. Kita nak perhatikan contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, contoh dia macam ni. Baca bahan satu dan bahan dua yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ini contoh bahan satu. Okey. Seterusnya. Ini contoh bahan dua. Jadi anda kena baca kedua-dua bahan. Okey, bahan satu dan bahan dua kena baca dengan teliti. Fahamkan apa yang dikehendaki dalam bahan satu, bahan dua. Okey, kita tengok, kita perhatikan sebelum kita baca balikkan. Okey, soalan. Macam ni. Ini dia. Okey, ini contoh soalan. Berdasarkan bahan dua, berikan maksud rangkaian kata tidak bersemuka. Okey, soalan dua, berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan perbandingan antara kebaikan ni. Okey, antara satu dan dua ni. Jadi, kalau kita tak baca petikan macam sekarang, kita tak tahu kan apa kita nak jawab untuk perbandingan antara bahan satu dan bahan dua. Okey, yang ketiga, pada pendapat anda. Yang ni yang kita kata tadi soalan kebak ni, anda kena bagi pendapat anda sendiri. Okey, yang keempat, yang ni soalan tadi penyelesaian masalah. Jadi untuk nak jawab soalan satu, dua, tiga, empat, kita kena baca dulu petikan tadi. Okey, sekarang dalam contoh yang cikgu bagi, ada dua bahan sahaja. Bahan satu dan bahan dua. Okey, bahan satu dan bahan dua. Okey, bahan satu. Saya nak baca, saya nak baca. Kita panggil budak naik konti baca untuk cikgu ni. Okey, okey, bahan satu saya baca. Dalam perkembangan era revolusi digital terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah pelaksanaan pedagogi secara digital. Pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran dalam talian merupakan satu keperluan. Yang seperti kita sedia maklum, kita sekarang dalam tempoh PKP, ada PKPB, PKPP. Jadi kaedah pembelajaran dalam talian merupakan satu keperluan macam kita sekarang ni kan. Okey, semua pusat pengajian tiada pilihan lain selain menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan sukatan pelajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Terdapat pelbagai platform digital yang digunakan oleh guru bagi melaksanakan pembelajaran dalam talian ini. Selain yang tersedia dalam internet seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Pihak Kementerian Pendidikan telah membekalkan setiap murid dengan kod dan kata laluan secara percuma melalui aplikasi Delima Google Classroom. Okey, anda baca sampai habis untuk bahan satu. Okey, yang ni dia ceritakan mengenai, okey, apa? Dia ceritakan mengenai pembelajaran dalam talian. Okey, kita perhatikan bahan dua pula.
Bahan dua dibincangkan pembelajaran teradun. Okey ha, anak murid semua ada tahu faham ke apa itu pembelajaran teradun? Okey, apa maksud pembelajaran teradun? Okey. Cuba typekan di ruangan komen. Apa maksud pembelajaran teradun? Okey. Ada dah Cikgu Zulina komen dari murid apa yang dia faham pembelajaran teradun. Belum ada okay, lagi. Okey, pembelajaran teradun. Okey, typekan di ruangan komen. Jom faham semua ni, belajar depan. Belajar depan. Okey, pembelajaran teradun ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran secara bersemuka ni, pembelajaran teradun menggabungkan teknik pengajaran bersemuka face to face kan dan tidak bersemuka, maksudnya tak jumpa depan-depan, menggunakan medium yang sesuai bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Maksudnya dia gabungkan teknik bersemuka dengan tidak bersemuka dengan menggunakan medium pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, guru merancang aktiviti pembelajaran dengan menyediakan bahan pembelajaran yang pelbagai dengan mengambil kira kecenderungan dan minat murid. Okey, guru ni mengambil kira kecenderungan dan minat murid. Okey, melalui PDP cara ini. Okey, pandai. LKLM, dia kata blend. Okey, betul. Cikgu Zulina kan? Pembelajaran teradun kita ada blend. Blended face to face. Blended face to face, betul. LKLM tu bagus dia. Okey. Pembelajaran ini lebih menarik dan menggalakkan murid membuat persiapan. Pembelajaran teradun ni lebih menarik menggalakkan murid membuat persiapan awal sebelum sesi pembelajaran sebenar. Okey, kebiasaannya arahan akan diberikan oleh guru secara bersemuka di dalam kelas. Manakala perbincangan seterusnya dilakukan oleh murid dengan mencari dan mendapatkan bahan melalui internet dan sebagainya. Sesi pembelajaran juga boleh dilakukan secara dalam talian atau bersemuka di dalam kelas atau pembelajaran kendiri berstruktur. Okey, ada juga cikgu-cikgu yang bagi flip classroom kan, dia bagi bahan. Okey, bagi tengok video dulu. Okey, jadi anda fahamkan isi kandungan video tu. Okey, anda cari maklumat untuk anda lebih faham tentang sesuatu tajuk itu, maksudnya pembelajaran teradun. Okey. Kita teruskan. Okey, tadi soalan kan? Soalan satu. Okey, soalan berdasarkan bahan dua, berikan maksud rangkai kata tidak bersemuka. Okey, cuba typekan di ruangan komen apa yang anda faham tentang tidak bersemuka. Okey, apa maksud tidak bersemuka ni? Tidak bersemuka. Berdasarkan bahan dua, tengok bahan dua. Maksud tidak bersemuka. Mana bahan dua? Okey. Pembelajaran teradun ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pembelajaran secara bersemuka dan tidak bersemuka. Hari tanya, apa yang anda faham? Apa maksud tidak bersemuka? Cikgu Nas, okay, ada Aina. Jawapan? Ya, jawapan. Ada jawapan?
Adik Eng Chia Yau atas talian. Betul? Okey, atas talian. Dalam talian, Eng. Dalam talian. Dalam Adik talian. Najma? Adik Najma tidak berjumpa? Tidak berjumpa. Okey, lagi? Adik Ling Singin melakukan sesuatu tanpa berjumpa. Okey, Ling kata melakukan sesuatu tanpa berjumpa. Okey, soalan dia. Seorang lagi Adik Jiva, pembelajaran yang dijalankan atas talian. Dalam talian kan? Okey, jangan guna Jeva Sri dan Eng. Lepas ni, jangan guna atas talian. Istilah yang betul, pembelajaran dalam talian. Bukan atas talian. Dia faham lah Jeva Sri. Okey, Jeva Sri masuk kelas cikgu hari ni. Okey, lepas ni, jangan guna pembelajaran atas talian. Gunakan pembelajaran dalam talian. Okey, dia kata, berdasarkan bahan dua, berikan maksud rangkaian kata tidak bersemuka. Okey. Jawapan dari Afika. Afika kata, maksud rangkaian kata tidak bersemuka ialah pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam talian. Okey. KLM kata, pengajaran dan pembelajaran secara maya. Eng kata pembelajaran yang dijalankan atau talian atau ke Eng? Okey, boleh. Apa yang boleh Eng? Okey, jom kita tengok apa jawapan dia. Maksud rangkaian kata tidak bersemuka. Tidak semuka maksudnya tidak, tiada sebarang pertemuan. Okey, ada tadi kan? Jawapan apa tadi? Ada murid kita jawab tadi, tidak tiada sebarang pertemuan. Adik. Jadi cara awak nak jawab, awak kena ambil balik arahan soalan dia. Maksud rangkaian kata tidak bersemuka ialah okey, jawapan dia okey, berdasarkan bahan dua. Maksud rangkaian kata tidak bersemuka ialah tiada sebarang pertemuan. Itu cara untuk awak nak jawab untuk soalan satu. Jadi dapatlah dua markah untuk soalan ni. Okey, seterusnya maksud pertemuan. Apa maksud pertemuan? Gan Yuzi tanya, cikgu apa maksud pertemuan? Pertemuan tu maksudnya tak jumpa lah. Tiada sebarang pertemuan maksudnya. Tak ada sebarang, awak tak jumpa cikgu awak. Dan cikgu awak pun tak jumpa awak. Ha, itulah. Bertemu, bertemu yang you pergi mana-mana, you jumpa kawan. Itu maksudnya bertemu. Pertemuan ni, pertemuan kan, jumpa, tak jumpa tu. Ha, okey, kita teruskan dengan cikgu Nas. Soalan boleh. Yang... Cikgu Nas. Cikgu ni. Ya. Boleh saya tambahkan sikit? Boleh, untuk boleh, jawapan, boleh. Untuk rangkaian kata ni, seeloknya pelajar-pelajar bahagikan dua bahagian. Tiada satu bahagian, sebarang pertemuan satu bahagian. Membolehkan pelajar tidak hilang markah ketika menjawab soalan. Jadi pilih salah satu yang lebih baik. Yang mana lebih tahu. Bukan lebih baik, lebih tahu. Kalau perkataan tiada tu, tidak tu tak tahu, tukar yang bersemuka, kita ambil tidak sebarang pertemuan. Dapat satu markah. Macam tu. Salah satu. Ya. Okey, begitu juga lah kalau misal kata perkataan tiada tu, perkataan tidak tahu, bersemuka tak tahu, ambil perkataan yang salah satu daripada dua perkataan tu. Membolehkan pelajar dapat satu markah, ya? Yeah? Okey, Cikgu Nas. Okey, jelas. Cikgu, hanya bagi jawapan direct ke? Ambil balik, kena ambil balik kan? Ya. Yeah. Ambil balik. Kalau ambil balik dia punya, jangan tulis terus tulis tidak bersemuka, terus balik. Berdasarkan bahan dua, ambil balik dia punya arahan. Maksud rangkaian kata tidak bersemuka ialah, okey, salin balik tu. Okey, jelas? Okey, seterusnya soalan dua. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan perbandingan antara kebaikan pembelajaran dalam talian dan
pembelajaran teradun. Apa baiknya? Okey, sekarang kita minta pendapat anak-anak kita dulu. Okey, awak tengok perhatikan bahan satu dan bahan dua. Apa, okey, apa perbandingan antara kebaikan pembelajaran dalam talian dan pembelajaran teradun? Anda perhatikan bahan satu dan bahan dua tadi. Apa kebaikan dia? Okey, jap. Okey, ini bahan dua pembelajaran teradun. Okey, sekarang pembelajaran bahan satu, pembelajaran, okey apa? Pembelajaran dalam talian ni, okey, apa kebaikan dia? Okey, dia nak perbandingan apa kebaikan antara pembelajaran teradun dengan dalam talian ni. Okey, cuba anda typekan di ruangan komen. Tengok jawapan murid apa. Bahan satu dan bahan dua. Apa kebaikan? Okey, ada jawapan dari anda, anak-anak kita tak? Belum lagi ya. Okey, typekan. Sekejap lagi kita bagi laluan kepada iklan. Okey, dapat menonton video dengan jelas. Jawapan Eng. Lazimah kata mudah memahami apa yang cikgu ajar, dapat belajar. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, pembelajaran dalam talian ni, okey, mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Okey, akibat penularan wabak COVID ni, okey, kaedah pembelajaran dalam ni merupakan satu keperluan macam kita sekarang kan. Walaupun kita tak pergi sekolah tapi kita masih dapat belajar. Okey. Jadi secara tak langsung, sukatan pelajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Itu antara kebaik-kebaikan dia dah. Okey kan, awak tengok kan, kita contoh kita sekarang walaupun sekolah cuti tapi pembelajaran apa dapat kita jalankan. Cikgu-cikgu yang berada di konti ni, cikgu Syakirin, Cikgu Zarina, Cikgu Zurina, Cikgu Ju bersama-sama kita. Kalau cikgu tak ajar kamu, cikgu seronok-seronok yang tidur kat katil kan. Jadi awak pun tak dapat ilmu petang ni dan cikgu pun tak dapat sampaikan ilmu untuk awak. Okey, Link kata memastikan sukatan pembelajaran dapat disampaikan. Okey, bagus Link. Okey, sebelum kita tengok apa jawapan dia Cikgu Zina, kita bagi laluan kepada iklan sebentar. Ya, kita rehat sebentar ya untuk beri laluan kepada iklan. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia, dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah, dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, kita teruskan kelas. Kita sambung tadi, kita tengok apa jawapan dia untuk soalan yang kedua. Okey, soalan dua tadi. Yeah.
apa tu, memastikan sukatan pembelajaran dapat dihabiskan. Okey, bagus jawapan daripada siapa tu? Fikam pula ya. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, kebaikan pembelajaran dalam talian ialah guru-guru dapat menjalankan pembelajaran kepada murid-murid melalui aplikasi internet. Boleh ke? Okey, jom kita tengok apa jawapan untuk soalan 2 ni. Okey, untuk soalan 2 ni markah yang diperuntukkan 3 markah. Okey, untuk dapatkan 3 markah ni, awak kena buat perbandingan antara bahan 1 dan bahan 2. Okey, contoh jawapan. Okey, kebaikan dan pembelajaran dalam talian dan pembelajaran teradun dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah. Okey, manfaat dan faedah dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Okey, yang ni dia kata dapat banyak manfaat dan faedah. Okey, seterusnya penularan pandemik COVID memerlukan pembelajaran dalam talian ini dijalankan. Okey, manakala pembelajaran teradun adalah gabungan pembelajaran bersemuka dan tidak bersemuka yang mengambil kira kecenderungan dan minat murid. Okey, selain itu, pembelajaran teradun menggalakkan murid membuat persiapan awal sebelum pembelajaran sebenar bermula. Okey, rekannya Najma kanya. Kalau kita tertinggal berdasarkan bahan 1 tu setia dapat markah ke? Cikgu Ju dapat markah ke Cikgu? Kalau tertinggal satu bahan. Okey. Markah lah Cikgu Ju. Okey, boleh dengar-dengar. Siap saya lupa nak onkan mic tadi ya. Tak maaf. Okey, jadi untuk soalan 2 ni sepatutnya perlu diambil daripada kedua-dua bahan. Okay. Kalau tidak diambil bermakna anda semua tidak mengikut arahan soalan. Ya, tetapi ada kekecualian juga. Sekiranya bahan 1 diberi markah, akan diberi markah. Dan bahan 2 tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi untuk pemarkahan yang terkini KSSN kita belum dapat lagi. Jadi sepatutnya seelok-eloknya pelajar perlu bersedia untuk mendapatkan kedua-dua bahan tersebut. Daripada kedua-dua bahan tersebut. Sebab kita sekarang belum ada skema yang khusus untuk bahan 1. Kalau ambil daripada bahan 1 sahaja ke atau bahan 2 sahaja ke. Ya, sedulunya pelajar untuk kali ini KSSN yang terbaru ni seeloknya pelajar bersedia untuk kedua-dua jawapan bahan 1 dan bahan 2. Ya, macam itulah. Tapi kalau dapat bahan 1 je, 1 pun terpaksa tulis je lah. Yang penting mesti tulis. Ha, itu saja. Okey. Terima kasih Cikgu Ju. Ha, okey, tu okay, sama-sama. Okey, jadi dia kata dan dia dah beritahu kan arahan dia berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Jadi seelok-eloknya ambil dari kedua-dua bahan. Bahan 1 dan bahan 2. Untuk soalan 2 ni, jawapan dia awak hanya ambil daripada petikan bahan ya, tu. Betul. Okey, ada betul. Jawapan ada dalam tu. Kecuali dah soalan 3 dan 4. Yang 3, 4 tu jawapan dia ada dalam otak awak. Sebab dia tanya pendapat. Ha, pendapat tu tak ada dalam teks tu kan. Tapi kalau tak tahu sangat soalan 2 ni, yang ni ada dalam petikan teks tersebut. Ha, carilah dalam bahan 1 dan bahan 2. Betul kan Cikgu Jum? Ya, betul. Carilah bahan 1 dan bahan 2 daripada petikan. Ikut sahaja daripada petikan yang setakat diberitahulah. Ya? Ha, ya. Jangan ambil di luar petikan untuk soalan ceraian 2 ini. Okey. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Ju. Okey, dengar soalan 1 dan 2 ni pusing mai. Tak tahu baca balik petikan tu, ambil dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey, teruskan untuk soalan 3. Nah, yang ni pada pendapat anda,
Mengapakah, oh sorry, kesilapan ejaan cikgu, maafkan cikgu, pembelajaran ni, pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan di sekolah-sekolah kini. Okey, awak rasa apa punca, apa sebab sekolah-sekolah kurang amalkan pembelajaran dalam talian ni? Cuba saya tengok jawapan dari anak-anak semua. Apa, mengapakah pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan untuk soalan tiga ni? Okey. Okey, soalan tiga. Soalan tiga tadi, mana dia? Okey ni, pembelajaran. Okey. Mengapa? Mengapakah? Mengapakah pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan di sekolah-sekolah kini? Okey, Eng kata sedih kerana bersemuka lebih senang. Okey, lagi jawapan lain? Okey, ada jawapan lain tak? Mengapakah pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan di sekolah-sekolah kini? Okey, kita tengok jawapan. Okey, pada pendapat saya, pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan. Okey, saya nampak jawapan daripada Lin So Teng. Dia kata kekurangan sumber wang. Okey, bagus jawapan Lin So Teng. Jewasri kata penglibatan murid semakin berkurangan semasa pembelajaran dalam talian dijalankan. Kita tengok jawapan dia. Pada pendapat saya, pembelajaran dalam talian masih kurang diamalkan di sekolah-sekolah kerana liputan rangkaian internet yang terhad. Okey, awak perhatikan sini. Betul yang ni. Yang ni tepat sekali. Liputan rangkaian internet yang terhad. Khususnya sekolah-sekolah di luar bandar. Okey. Ya, ini soalan kebat ni. Okey, waalaikumsalam. Khabar baik, Zulfakar. Okey, selain itu, tidak semua penjaga mampu membelikan telefon bimbit atau komputer. Ejaan dia silap ni. Komputer lantaran kemiskinan kerana harga peralatan ini mahal. Okey, terdapat juga murid yang kurang mesra belajar menggunakan kaedah dalam. Cikgu Nas minta maaf. Banyak kesilapan ni. Tak pukul 2 pagi macam ni lah. Okey, gunakan kaedah dalam talian kerana tidak pernah mendapat pendedahan atau kurang pengetahuan asas tentang peralatan digital ini. Okey, jadi anda jawab. Okey, sebab yang pertama internet. Okay, tak semua murid-murid terutamanya kawasan luar bandar kan. Cikgu pun kadang-kadang ada masalah juga. Kejap, hari ni alhamdulillah lain cikgu okey sih. Kalau minggu lepas tu sekejap sampai tertendang keluar pun boleh kan. Okey. Selain itu kerana kemiskinan alat ni yang mahal. Okey, selain itu juga terdapat murid yang kurang mesra menggunakan kaedah tentang ini kerana tidak pernah. Okey, tak ada pendedahan. Jadi awak akan dapatlah 3 markah untuk soalan 3 ni. Okey, Ling Sing Ling kata sikap murid yang tidak suka belajar menjejaskan kehadiran kelas atas talian. Jangan guna atas talian, dalam talian. Okey, mereka tidak mahu bangun awal semasa PKP untuk menghadir kelas atas talian. Ling, lepas ni jangan guna atas talian, guna dalam talian. Okey, Afiqah kata terdapat murid tidak mampu membeli telefon bimbit dan penglibatan murid semakin berkurang dalam mempelajari ilmu. Okey, Eng kata ada murid tiada handphone. Betul. Semua ni antara kekangan-kekangan yang menyebabkan sekolah ni tiada duit memberi handphone. Okey, pembelajaran dalam talian ni tak dapat diamalkan sepenuhnya. Okey, contoh macam cikgu buat kelas kan. Kan ada satu kelas tu ada 28 murid,
Tetapi yang join kelas online tu 14 ya, 14 lagi Lena. Lena sebab apa? Sebab tak ada line kawasan rumah dia, coverage tak dapat. Jadi ilmu tu tak sampai dah kat murid yang tidur tu kan. Okey, kita teruskan. Okey, soalan akhir sekali. Kumpulan anda diberikan tugasan untuk membuat satu sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kaedah pembelajaran teradun. Sediakan sesi pengajaran tersebut. Yang ni dia memang kebat lah. Dia nak awak menyelesaikan masalah apa dia nak suruh buat ni. Dia nak awak jadi cikgu. Jadi awak kena ceritalah dalam soalan ni. Okey, cara nak jawab dia. Jom kita tengok. Terdapat murid yang bangun lambat semasa pembelajaran PDPC dijalankan. Afiqah kata bangun lambat. Okey. Kalau soalan macam ni, awak kena anggap awak tu sebagai guru. Saya bagi markah sikit, saya bagi cara untuk jawab. Okey, seorang murid akan berlakon sebagai guru dengan memberikan arahan kepada murid. Okey. Seorang kawan kamu jadi guru. Dia bagi arahan kepada murid. Guru memberikan tajuk pengajaran pada minggu depan iaitu ancaman pandemik COVID-19 ni. Okey, dia bagi tajuk ni kepada murid. Macam mana situasi kat sekolah kan? Okey, cikgu tak okey, minggu depan kita nak belajar mengenai ancaman pandemik COVID. Okey, kamu murid diberikan bahan bercetak dan gambar berkaitan COVID. Guru juga memuat naik beberapa video di laman sesawang dan memberikan pautan kepada murid sebagai rujukan. Okey, murid diminta untuk menonton pautan tersebut di samping mencari bahan lain di internet. Bahan ini akan dibincangkan oleh murid secara berkumpulan dalam sesi pembelajaran akan datang. Ni pun silap juga Cikgu Nas ni lah. Ish, dating lah. Okey, pembelajaran akan datang. Lama tak pergi dating macam tu lah kot. Okey, ini contoh bila soalan penyelesaian masalah ni dia bagi macam ni, awak kena anggap awak sebagai guru, awak bagi tugas kepada murid. Okey, murid kena cari bahan dan kena bincangkan dalam kelas itu. Awak punya kreativiti untuk jawab soalan ni. Kan Cikgu Jo? Soalan ni kena kreatif kan? Ya. Untuk soalan 4 ni, kebat, pelajar kena lihat contoh di keliling awak saja. Jangan pergi jauh-jauh. Tengok pada cikgu yang ajar kamu saja. Lagi mudah. Okay. Tengok macam ni cikgu ajar kat sekolah kan? Cikgu pergi, okay, minggu depan kita nak belajar mengenai tajuk kemalangan jalan raya. Okay, balik awak carikan maklumat ataupun risalah-risalah berkaitan kemalangan. Kita akan kaji punca, kesan dan langkah. Jadi awak carilah kan. Jadi bila minggu depan awak kita okey, situasi kan macam lain pula. Cikgu kata okey, kita bagikan kepada 3 kumpulan. Okey, kumpulan ni bincang punca, kumpulan ni bincang kesan, kumpulan satu lagi bincang langkah-langkah. Jadi itu panggilnya kaedah tugasan membuat sesi pengajaran. Macam mana cikgu mengajar, kita awak tengok situasi dia. Okey, yeah, jelas betul, kan, Cikgu Anas. Ya, yeah, betul tu. Okey, ada soalan tak? Kita tengok di ruangan komen, akan dating. Zulkanan nak akan dating dengan cikgu lah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita ada masa lagi berapa minit cikgu? Dalam 11 minit lagi. 10 minit macam okay. Tu lah. Cikgu Syakirin, bagi link untuk dia orang naik konti. Saya nak tengok. Okey. Saya nak tengok. Hari ni murid yang join kelas kita ni dia faham ke tak faham? Okey, boleh masuk konti. Kita sembang-sembang santai. Soalan kelas saya santai-santai saja. Okey. Takkan tak ada soalan. Okey, bagi. Tak apa, nak naik konti cepat. Kita sembang-sembang. Okey, sebelum tu, untuk ikon EDD mendengar rendah Cikgu Syakirin, kita akan buat bila Cikgu Syakirin?
Menengah rendah, menengah atas. Menengah atas. Ada tersasul. Menengah atas insyaAllah pada 4 hari bulan 4. Okey, ingat untuk bahasa Melayu menengah atas kita akan buat pada 4 hari bulan 4 2021. Okey, ada murid yang naik konti tak? Ni ada seorang adik Lin Sok Teng. Okey, Lin Sok Teng. Okey, selamat petang Lin Sok Teng. Boleh kenalkan diri Lin Sok Teng dari sekolah mana? Saya dari sekolah SMJK Chonghua di Kuala Lumpur, Selangor. Okey, Chonghua, Kuala Lumpur, Selangor. Okey, tingkatan berapa? Tingkatan 3. Tingkatan 3? Okey, dia belajar juga untuk kelas tempat. Bagus. Dah bagus advance tu. Tak apa, untuk permulaan. Ya. Bagus. Okey, bagus Lin. Setiap ikut kelas cikgu berapa kali ke berapa dah ni? Ikut kelas cikgu Nas. Lupa. Dengar tak? Lupa banyak kali dah. Okey, untuk mendengar rendah Lin Sok Teng, kita ada kelas setiap hari Selasa jam 8 malam. Ingatlah, untuk minggu ni, hari Selasa ni, kita akan ada quiz final icon EDD jam 8 malam. Jadi pastikan anda hadir lah. Anda dah ambil kah quiz icon minggu 1 hingga minggu keempat? Dah jawab ke belum? Sudah. Sudah, bagus. Empat-empat minggu dah jawab. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Sudah jawab? Sudah. Okey, bagus. Jadi, okey, nanti hari Selasa jam 8 malam, jangan lupa. Okey, kita akan buat final untuk tentukan siapakah yang akan okey, medal, mana medal? Medal icon Cikgu Nas ni. Okey, hari Selasa jam 8 malam. Okey, terima kasih Lin Sok Teng. Okey, ada lagi? Ada lagi. Kita ada siapa di talian? Teng Chia Yau eh. Sila perkenalkan diri. Okey, yeah, hi Eng. Kenalkan diri anda, mic tak buka tu on. Mic on. On mic. On. Hi. Okay. Hi. 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 Eng ni kau bina situ Cikgu Nas ni. Ni peminat Cikgu Nas ni. Betul. Dia memang follow kelas Cikgu Nas. Okay. Dia pun nak jadi ikon kan. Betul tak Eng? Ya. Eng, tingkatan berapa? 4. Okay, bagus. 4, sekolah menengah Sri Kota, betul? Ya. Ya, tengok. Cikgu Nas pun ingat nama Eng SMK Sri Kota. Okay, Kota Eng dah jawab ke soalan ikon minggu 1 hingga minggu keempat? Sudah. Okay, nanti untuk menengah atas, kita akan buat final pada 4 hari bulan. 4 hari bulan 4 2021. Okey ya? Okey. Ni bagus ni. Dia okay, selalu cikgu follow Cikgu Nas. Ada soalan apa? Ada soalan. Ya. Ada soalan. Ada soalan ke? Ada soalan ke tak ada soalan? Line lag tu. Dah. Okey, seterusnya kita ada lagi siapa? Ni Muhammad. Tak ada. Muhammad. Ada. Muhammad Zulkarnain. Okey, Muhammad Zulkarnain on mic. On mic tu. Okey. Okey, bagus Zulkarnain ni. Okey, kenalkan diri Zulkarnain sekolah mana?
Saya Muhammad Karnaim bin Zulkifli dari SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Oh, Dungun. Okey. Okey, berapa kali dah join kelas cikgu ni? Hari setiap hari hari Ahad. Ya. Setiap hari Ahad. Okay, tingkatan berapa ni? Tingkatan berapa Zulkarnain? Tingkatan 5. Oh. Okey, tingkatan 5. Okey, bagus. Nanti bagi tahu kawan-kawan lagi. Okey, join kelas cikgu-cikgu ni setiap hari Ahad jam 5 petang. Jom kita ramai-ramai join kelas Akademi YouTubers. Selamanya percuma. Okey, Zulkarnain. Ada soalan, dengar suara cikgu? Ada soalan tak? Ada cikgu. Tak ada. Faham ke penerangan cikgu petang ni? Faham cikgu, faham. Faham, okey bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah Zulkarnain. Nanti ajak kawan-kawan lagi. Join kelas Akademi YouTuber ni. Nanti kita akan bagi sijil. Okey, sebentar lagi. Kita akan bagi link sijil dengan kod akses dia. Hashtag kelas Ayu Ididik. Pastikan huruf besar. Anda masukkan link hashtag kelas Ayu Ididik untuk sijil peringkat kebangsaan dari Ididik Malaysia. Okey. Cikgu Syakirin, ada apa-apa lagi? Saya sebelum kita nak habiskan kelas. Okey, saya serahkan balik kepada Cikgu Zurina. Kita ada lagi 3 minit ni. Baiklah, terima kasih ya kepada Cikgu Nas Adilah. Sebelum kita berakhir, ada lagi tak Cikgu di sini yang ingin berkata sesuatu? Cikgu Syakirin, ada apa-apa yang tak disampaikan? Okey, apa yang cikgu nak sampaikan untuk bahasa Melayu menengah atas, pastikan anda membuat ulang kaji, okey, untuk peperiksaan ataupun untuk ujianlah ikon pencalonan ikon IDD ini. Pastikan anda bersedia. So 4 hari bulan 4 kita akan berikan secara live, betul tak cikgu Nas? Ya, betul. Okey, semoga maju jaya lah. Itu sahaja Cikgu Zurina. Baik, terima kasih Cikgu Syakirin. Baik, sebelum kita tutup ya kelas hari ini, Cikgu Ju ada apa-apa tak yang nak disampaikan? Okey. Cikgu Ju, baru pertama kali kan? Ya, Alhamdulillah pertama kali saya bersiaran hari ini dan terima kasih kepada Cikgu Syakirin ya kerana sudi menjemput saya pada petang ini dan berilah sokongan kepada tuition percuma kita ini, kepada semua pelajar-pelajar di luar sana ya. Bagi sokongan kepada Cikgu Nas Adila juga, tak lama lagi ikon IDD tu ya. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Ribuan terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kelas hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Zurina. Cikgu Chanyi ya, dan Cikgu baik, Nas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, jadi Alhamdulillah selesai sudah kelas kita pada petang ini ya. Jadi tahniahlah cikgu ucapkan kepada semua pelajar pada petang ini ya, yang sudi bersama dari mula hingga akhir. Baik, sebelum kita tamatkan siaran langsung ini, mohon semua tutup ruangan chat dan klik butang subscribe. Bagi yang belum klik butang subscribe ya, silalah subscribe channel Cikgu Nas Adila ya. Dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas Bahasa Melayu yang seterusnya. Baik, silalah like dan share kepada rakan kamu yang lainnya. Baik, link sijil akan diberikan kepada semua yang menyertai kelas pada petang ini ya, secara percuma. Baik, link sijil boleh didapatkan pada ruangan chat. Sila ambil perhatian ya, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas siaran langsung ya, dan pastikan anda menggunakan email ididik sahaja. Ya, kesalahan memasukkan email lain tidak akan dilayan ya. Baik, jangan lupa juga untuk mengikuti kelas seterusnya pada hari ini. Jadi kamu dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com
untuk mendapatkan info terkini ya. Baik, ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma ya. Baik, jumpa lagi pada minggu hadapan pada masa yang sama ya. Baik, assalamualaikum semua. Bye. Tahukah anda tuition online percuma? Ya, pertama di Malaysia. Gandingan para guru menghasilkan yang terbaik, memenuhi keperluan pembelajaran anda. Semua mata pelajaran percuma. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tahniah, terima kasih. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.